Halo guys, kali ini mau bikin vlog tentang makanan. Mau tahu makanannya apa? Stay tuned. Jadi ceritanya kita mau masak, tapi sebenarnya aku nggak bisa masak sih. Jadi kita hari ini mau masak spaghetti ala-ala. Spaghetti ala aku. Oh ya, jangan lupa follow dia di Instagram, namanya Opiyong. Jangan lupa subscribe channelnya dia dengan nama YouTube Opiyong. Yay! Jadi kembali ke laptop. Jadi aku nggak tahu sih ini benar atau enggak. Jadi aku di sini bahan-bahannya ada spaghetti, ada lada. Terus keju. Dengan catatan keju yang udah dibawat ya. Oke. Okay. Ini namanya cornet sapi. Terserah sih mau cornet sapi atau cornet babi juga, terserah kamu. Terus susu. So, kita nunggu airnya mendidih ya. Oke. Wow, nggak terasa ya. Udah mendidih. Tinggal masukin bagian. Sebelum itu, aku biasanya garam dulu. Garam. Garamnya biodium gak ini? Nah, garamnya berasal dari lutung. Terus, udah langsung masukin gitu. Ya, kira-kira nanti nunggunya 5 menit ya. Spagettinya. Yes. Tunggu dia lembek dulu. Dua lidi yang tersisa. Ini entah satu atau dua gitu. Soalnya ini patah. Yang enggak masuk ke dalam wadah ini, wadah panci. Aku baru ngelihat yang pipih ternyata. Kenapa? Enak. Emang enak? Enak, mau nyoba? Boleh. Jadi spagettinya. Spagettinya dong. Satu kira-kira aja ya, satu sendok. Satu sendok atau dua sendok? Apa ini namanya? Nanti kan. Belum masuk. Ada kornetnya, tinggal dimasukin. Kenapa kornetnya banyak? Karena supaya kenyang. Alasannya cuma satu ya, supaya kenyang ya? Iya. Supaya kenyang. Kasih susu.
Where's my phone? Oh ya, ini kan masih agak mewah ya. Apa, nambahin lagi kah menteganya? Ini dia kan ya, Kak. Iya sih. Namanya spaghetti ala-ala. Rasain tuh yang makan, gak tau enak atau enggak. Yang penting harus dimakan aja. Lihat ya. Lihat ya. Saatnya kasih susu. Susu. Aduh. Maklum lah ya, bukan ibu yang masak. Sama banget ya. Ih, banyak minit sih susunya. Cuma satu doang. Satu kotak doang. Gak usah dua kotak belum berarti? Gak usah. Karena aku beli dua, takutnya kurang. Kan, ya gak sih? Iya sih, bener-bener. Masuk ke kejunya. Yang terakhir berarti tepung ya? Enggak. Keju. Misalnya tepungnya dikit aja. Apalah, Waiko lagi, Waiko lagi. Aku kasih kamu micin. Aduh, kenapa aku dikasih micin? Itu merek sih, jangan micin. Penyedap rasa kan pas ini. Perjuangan banget dapetin tepungnya ya. Dikit aja. Satu sendok tepungnya. Kalau misalkan terlalu kental, tinggal pakai air aja sih. Dan terakhir, jereng jereng, jereng jereng jereng. Masukin ininya. Harusnya pas apa namanya? Pas itu tuh
langsung dimasukin. Tapi karena tadi kelupaan tepung ya, jadi beli dulu tepungnya. By the way, tuh. Yang boleh ayo dong. Isi setengah gelas air putih, lalu masukin. Sekarang lengket banget. Jadi cuma dikit aja. Selesai. Tinggal siapin piringnya ya. Saatnya eksekusi. Cobain dulu enaknya. Tahan. Gimana? Iya, enak banget tau. Sumpah. Enak. Jadi, gimana makanannya? Enak nggak? Enak! Banget nggak? Banget! Oke, ini sekian tentang vlog bikin spaghetti carbonara ya? Ala-ala. Iya sih, masih abal-abal sebenarnya. Banget. Karena baru pertama kalinya bikin spaghetti, jadi kesannya canggung ya. Bener-bener pertama kali ini dalam hidup aku bikin spaghetti, oke? Okay? Jangan lupa subscribe, like, dan share di video ini. Oh iya, jangan lupa follow IG-nya dia, Opiong. Opiong. Dan subscribe channel aku yang masih baik banget, baru banget. Yang juga namanya. Okay, thank you for watching. Dah. See you next time di video berikutnya. Dah. Udah lah, pakai bawang merah aja, nggak sih?
kan aku jahat, jadi pakainya bawang merah, gak pakai bawang putih. Bener banget. Kamu coba deh ganti baju. Di luar hujan banget. Bener. Beli tepung. Tapi sayang tepung yang dibeli adalah sama aja sih. Tapi aku harusnya terigu sih. Tapi gak apa-apa lah. Oh, dihabisin semua ini. Karena banyak. Apa namanya? Namanya konep. Konep daging sapi. Daging sapi. Wow. Apa? Kayaknya enak ini. Boong, jangan boong. Jangan boong kalau ini dilihatnya enak. Tapi aslinya gak enak. Coba. Kamu coba dong. Jangan ikutan. Anak kecil jangan ikutan. Mau makan juga. Jadi gimana tadi makanannya? Coba. Sebenarnya gak enak. Apa sih yang gak enak? Yang enak pertama, ini benar-benar sumpah deh, swear banget. Ini pertama kali aku masak spaghetti ini, macam kayak gini. Benar-benar pertama kali. Gak pernah, dulu gak pernah masak spaghetti. Terus iya aja tadi masak spaghetti, udah deh aku gitu ya. Apa sih namanya? Spaghetti carbonara sih. Abal-abal. Iya. Bikinnya banyak lagi, tapi gak enak. Apa? Bikinnya banyak lagi. Micin. Bikinnya banyak lagi. Iya. Next time kita coba buat lagi, oke? Okay?